Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat membangun ibadah bersama di keluarga batih masing-masing. Shalom, salam patunggilan. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau ingin mengetahui warta jemaat lebih lengkap, warta jemaat dapat diunduh atau dibaca secara online melalui web GKJW Wiyung. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Saat ini, kita segenap warga Gereja Kristen Jawi Wetan berada di bulan Oikumene. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja menghendaki agar kita semua sebagai tubuh Kristus hidup dalam persekutuan yang didasari oleh kasih. Marilah kita wujudkan persekutuan tubuh Kristus melalui ibadah Minggu saat ini. Kita mulai ibadah dengan memuji Tuhan melalui kidung jemaat nomor 60, bait 1 dan 2. Jemaat yang terkasih, ibadah Minggu pada bulan Oikumene saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, tema ibadah Minggu pada bulan Oikumene saat ini adalah kesetiaan kepada leluhur bangsa. Mari segenap kita semua bersama menyambut tema ibadah saat ini dengan memuji melalui kidung jemaat 366, kita pujikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Oh,
Jemaat yang terkasih, ada firman Tuhan yang akan melandasi panggilan pertobatan kita pada saat ini, yang diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-30. Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-30 yang demikian. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Mari kita bersama-sama mengambil saat hening, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenankan kami Tuhan pada saat ini menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami menyadari dan mengakui bahwa kami hadir dengan membawa segala keterbatasan kami. Jikalau di dalam kehidupan kami, kami masih sering tidak mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberikan pengampunan. Dan biarlah pengampunan Tuhan dapat mendewasakan kami, dapat mendidik kami, senantiasa dapat menjadi manusia-manusia yang semakin taat dan baik. Ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memakai, Tuhan pula yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa, seruan kami, hanya kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Efesus 2 ayatnya yang ke-8 sampai ke-9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari bersama kita sambut dengan memuji Tuhan melalui kidung jemaat 231, baitnya yang pertama dan kedua. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, marilah kita mengambil saat teduh kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur untuk waktu yang boleh kami gunakan pada saat ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang membuka hati setiap kami, membuka pikiran kami, sehingga kami senantiasa dapat memahami apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Terlebih, Tuhan pun menuntun kami di dalam melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini diambil dari Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan 22. Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan 22. Begini bunyi firman Tuhan. Tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, Gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa rindu membaca serta merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk memuji dari Kidung Jemaat 50A, baiknya yang pertama dan yang kedua. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat membangun ibadah di keluarga batih masing-masing. Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat, baik secara jasmani juga rohani. Kita sudah membaca perikop kita pada hari ini yang diambil dari Matius 22 ayat yang ke-15 sampai yang ke-22. Dan judul renungan pada saat ini adalah Awas Terperosok. Sebentar, Ibu Bapak dan Saudara, dari tadi WA saya ini ribut terus, saya tidak tahu ada apa. Biar saya lihat sebentar. Hah? Ada pesan dari salah satu ibu-ibu di kampung. Dia mengatakan, Awas ibu-ibu, tidak usah lagi ikut arisan sama Bu Mimi. Saya baru melihat kalau tadi Bu Mimi beli kalung emas. Kok saya yakin ya dia korupsi uang arisan?
Kita kan tahu Bu Mimi tidak bekerja dan suaminya pun kerjanya serabutan. Mana bisa beli kalung emas kalau dia tidak pakai uang arisan? Waduh, berita apa ini? Iya, saya tahu Bu Mimi beli kalung emas. Lawang kemarin saya yang mengantar. Tapi itu kan bukan buat Bu Mimi sendiri. Itu adalah titipan saudaranya yang mau menikah. Waduh, ini belum tahu kebenarannya, tapi sudah saja disebarkan di grup WA. Wah, pasti ini ribut lagi. Hoax lagi, hoax lagi. Ya, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, berita yang barusan saya terima itu mengingatkan saya pada film Tilik yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Di mana film tersebut menceritakan Bu Tejo bersama dengan ibu-ibu yang lain, di mana mereka suka sekali menggosip dan membicarakan kabar yang mungkin belum tentu kebenarannya. Namanya gosip, digosok, ya makin sip. Waduh, bahaya sekali ya zaman sekarang. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, mungkin dari kita tidak asing lagi dengan istilah hoax atau yang dapat diartikan sebagai berita bohong. Kita pun mungkin banyak juga tahu mengenai berita-berita hoax yang bertebaran di laman sosial media. Dan ini adalah jebakan dalam kehidupan saat ini. Ketika kita terjebak, kita bisa saja kemudian menjadi korban, juga bahkan kita bisa menjadi pelaku. Di mana hal tersebut akan membuat kita jatuh terperosok di dalam ketidakbenaran. Hoax sudah terbukti meresahkan, juga menyesatkan. Di dalamnya bisa berisi tentang ujaran kebencian, di mana ujaran kebencian ini bisa mengadu domba siapapun. Dan saya sangat prihatin dengan kondisi saat ini. Apalagi dengan berita dalam ilustrasi tadi. Itu menjadi contoh yang sederhana yang mungkin akan terjadi di sekitar kita. Kasihan ya Bu Mimi, mungkin ada orang yang sudah memfitnahnya. Dan jika tidak diluruskan, pasti akan menimbulkan pertengkaran hingga perpecahan. Dari sini kemudian, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, kita bisa melihat bahwa hoax merupakan tanda zaman yang perlu kita cermati, sehingga kita bisa kemudian hati-hati, waspada, dan juga bersikap kritis. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, pada saat ini kita jelas diberikan banyak kemudahan untuk mengirim gambar, mengirim video, mengirim berita, hanya dengan sekali pencet. Tetapi rupanya hal ini justru menjadi jebakan jika kita tidak berhati-hati. Di luar sana akan ada banyak orang yang mungkin tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Dan sekali lagi, jika kita tidak berhati-hati, kita akan terjebak di dalamnya. Saudara yang terkasih, seperti halnya Yesus yang sudah diceritakan dalam perikop yang telah kita baca. Rupanya ia juga hendak dijebak oleh orang Farisi. Orang Farisi ini adalah kelompok yang menyebut dirinya itu saleh dan pembela fanatik dari hukum Taurat. Oleh karena itu, dengan semangat keagamaan yang tinggi, mereka ingin menerapkan hukum Taurat dengan cermat. Sedangkan Yesus, yang disebut sebagai sosok penggenap hukum Taurat, di mana ia di sini justru memaknai ulang praktik dari hukum Taurat,
ia menjadi orang yang tidak jarang berselisih dengan orang-orang Farisi. Dan dari sini, ibu bapak dan saudara, rupanya telah muncul kecemburuan sosial. Orang-orang Farisi yang melihat Yesus sebagai sosok yang semakin hari semakin banyak pengikutnya, kemudian Yesus pun juga dapat melakukan hal-hal yang besar. Nampaknya hal ini telah mengusik orang-orang Farisi. Bisa jadi mereka takut kalah pamor atau kalah terkenal. Kemudian di sini inilah yang membuat orang-orang Farisi melakukan berbagai macam cara untuk menjatuhkan Yesus. Di sini, di dalam perikop yang telah kita baca, orang Farisi juga bersama dengan kaum Herodian, di mana kaum Herodian itu adalah para pengikut Herodes atau orang yang percaya kepada Herodes, yang tentu mereka ini adalah kelompok yang juga memusuhi Yesus. Mereka tengah bersiasat untuk menjebak Yesus. Mereka mengajukan sebuah pertanyaan dengan tujuan membuat Yesus mendapat kesulitan. Pertanyaannya itu terkait tentang membayar pajak kepada Kaisar. Itu boleh atau tidak? Dan pertanyaan itu ditanyakan oleh mereka kepada Yesus. Sebagai bangsa yang dikuasai Roma pada saat itu, umat Israel harus membayar pajak pada Kaisar. Dan hal itu tentu sangat amat memberatkan rakyat Israel pada saat itu. Dan itu juga sebabnya mereka membenci para pemungut cukai. Di mana para pemungut cukai ini adalah orang-orang yang bekerja untuk pemerintahan Roma, untuk menarii pajak kepada rakyat Israel, sehingga mereka pun ini atau para pemungut cukai ini layak disebut sebagai pengkhianat. Jadi, ibu bapak dan saudara yang terkasih, jika Yesus kemudian mengatakan kepada mereka bahwa harus membayar pajak, ia bisa dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Karena sesungguhnya Yesus itu adalah orang Farisi. Sebaliknya, jika Yesus menjawab tidak, maka Yesus pun dianggap menjadi pemberontak oleh pemerintahan Roma. Dan itu sangat mengancam keberadaan Yesus. Kita bisa melihat pertanyaan yang mungkin sederhana yang dilontarkan oleh orang Farisi kepada Yesus itu ternyata mengandung konsekuensi yang sangat besar. Tetapi di sini kuncinya, Yesus mengerti kejahatan hati mereka. Sehingga kemudian Yesus mengatakan, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Itu ditulis di dalam ayat yang ke-18. Kata munafik di sini ditekankan Yesus karena sebelumnya mereka mengatakan Yesus tidak mencari muka. Selanjutnya, Yesus pun meminta mereka untuk menunjukkan mata uang untuk pajak. Dan perlu diingat bagi kita semua bahwa di bait Allah yang berlaku itu adalah mata uang khusus yang berbeda dengan mata uang biasa. Mata uang biasa itulah yang dimaksud Yesus dengan mata uang untuk pajak. Pada mata uang itu ada gambar kaisar. Dan sambil memegang mata uang itu, Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Kemudian orang Farisi pun menjawab, "Gambar dan tulisan kaisar." Berdasarkan jawaban mereka, Yesus kemudian memberikan penekanan sekaligus penambahan. Yesus menjawab di dalam ayat yang ke-21, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Kita bisa melihat jawaban Yesus adalah jawaban yang sangat bijak. Ia tidak menjawab berdasarkan ukuran boleh atau tidak, tetapi ia telah mengambil jalan damai.
jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dari sini kemudian kita tahu bahwa Yesus adalah orang yang sangat tenang dalam menghadapi orang-orang yang memusuhinya. Ia tenang, hati-hati, penuh dengan kewaspadaan. Dan bayangkan saja ketika Yesus kemudian pada waktu itu menjawab pertanyaan dengan tidak cermat, ia pasti akan jatuh ke dalam jebakan orang Farisi. Dan di sini Yesus nampaknya sudah hafal dengan kebiasaan atau dengan maksud orang-orang Farisi, bahwa mereka itu adalah orang yang suka sekali menjebak dan mencobai Yesus. Hal ini tentu dilakukan untuk menjatuhkan Yesus, sehingga mereka pun punya alasan untuk menyingkirkan Yesus di tengah-tengah lingkungan mereka. Tetapi akhirnya, mereka ini selalu kalah dengan kebijaksanaan dan sikap kritis Yesus terhadap mereka. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita menarik pembelajaran untuk kehidupan kita pada saat ini, sikap kritis, hati-hati, juga waspada sangat penting untuk kita miliki dalam menghadapi tantangan zaman. Di mana sekarang akan ada banyak sekali jebakan, khususnya yang sudah dibahas pada ilustrasi di awal itu adalah hoax. Ketika kita menerima begitu saja informasi yang kita dapat dari sosial media tanpa menyaringnya, bisa saja kita terperosok dan terperangkap dalam hoax tersebut. Oleh karena itu, kita harus teliti dalam memperhatikan tanda-tanda zaman. Sebagai salah satu contoh, di dalam waktu dekat ini kita akan masuk dalam pesta demokrasi. Desember nanti kita akan turut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Di sini kita perlu cermat dalam memperhatikan pola peradaban atau kehidupan pada saat ini. Akan ada banyak hoax bertebaran, apalagi sudah bukan menjadi rahasia bahwa agama mungkin saja ditunggangi oleh kepentingan politik. Dan di sini, sekali lagi, kita dituntut untuk lebih berhati-hati dan waspada. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini pun di dalam kita menghayati bulan oikumene saat ini, di mana oikumene dapat kita maknai sebagai kerjasama, bersatu di dalam satu rumah, di mana di dalam Indonesia yang menjadi rumah kita bersama, dengan segala perbedaannya, kita harus sepakat dan kompak untuk melawan hoax ini. Ini kita lakukan demi terciptanya kedamaian di tengah kita bersama. Jangan sampai kemudian hoax menjadi dalang perpecahan yang mengadu domba kita di rumah kita sendiri. Kita diberikan tanggung jawab untuk menghadirkan situasi kerajaan Allah di tengah kita dengan menciptakan situasi damai, sejahtera, juga kondusif dimanapun kita berada dengan cara bersikap kritis, hati-hati, dan juga waspada. Ini pun, ibu bapak dan saudara yang terkasih, menjadi hal yang bisa kita berikan atau kita persembahkan kepada Allah, di mana kita memberikan kesiapan diri untuk menjadi pelaku-pelaku damai. Dan kita pun sebagai warga Indonesia yang baik, mari kita semua juga dengan bijak membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Karena ini adalah rumah kita bersama. Dan mari kita menciptakan rumah atau situasi rumah yang seaman dan senyaman mungkin untuk kita tinggali. Dengan ini, jemaat yang terkasih, mari kita meneladani Yesus. Karena kita ini adalah para utusannya. Yesuslah yang mengutus kita semua, dan tentu ia jugalah yang akan memberikan kita kekuatan. Amin. Saat teduh bagi kita.
selesai. Mari jemaat yang terkasih, kita menyambut pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dengan memuji Tuhan melalui kidung jemaat 424. Kita pujikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasih Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur atas berkat anugerah-Mu, sehingga kami boleh melakukan peribadahan pada hari ini. Kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman ini dapat menjadi kekuatan iman percaya kami. Dan kami dapat senantiasa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini, kami menyerahkan keberadaan keluarga kami masing-masing. Biarlah mereka semua tetap dalam perlindungan kasih Tuhan. Dan biarlah berkat kesehatan pun boleh senantiasa bersama mereka. Bagi keluarga kami yang telah lanjut usianya, anak-anak kami, kami pun menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan turut hadir dalam memperhatikan mereka dan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Sehingga kehidupan mereka senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan Tuhan pun terus memakai kami sebagai orang tua, sebagai orang terdekat mereka, untuk merawat dan menyayangi mereka.
Kami menyerahkan saudara-saudara kami juga yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Agus Raharjo, Bapak Bambang Utoyo, Bapak Christian Yohanes, Bapak Hari Mulya Dingarso, Bapak Wahyu Adi Osio, Bapak Minun, Ibu Hagai Nur Said, Bapak Yohanes Sopin, Bapak Suwaji, Bapak Yance Yakobus, Bapak Kanapi, Ibu Sih Haryani, dan Ibu Mintarsi. Kami menyerahkan saudara-saudara kami kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan bersedia menjamah mereka. Tuhan memberkati setiap obat dan makanan yang mereka konsumsi, sehingga hal itu menjadi sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Dan pada saat ini pun Tuhan, kami memohon kekuatan dan kesabaran bagi keluarga yang merawat dan mendampingi mereka. Biarlah mereka semua tetap dalam tangan pengasihan Tuhan. Kekuatan dan berkat kesehatan pun juga ada bersama dengan mereka. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, mulai dari presiden hingga ketua RT atau RW. Biarlah Tuhan memakai mereka untuk dapat dengan baik memimpin negara kami untuk menjadi negara yang lebih maju. Dan biarlah kami pun sebagai warga negara, kami pun turut bertanggung jawab memperhatikan kedamaian di tengah bangsa kami ini. Ya Tuhan, kami pun juga secara khusus berdoa untuk setiap tenaga medis yang sampai hari ini mereka masih melakukan pekerjaannya di dalam berperang melawan virus corona. Biarlah Tuhan senantiasa tetap memakai mereka. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka pun dapat bekerja dengan rasa penuh tanggung jawab, dan semua yang dilakukan itu baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, dan kami pun pada saat ini juga menyerahkan diri kami masing-masing dengan setiap keterbatasan kami, dengan setiap apa yang kami hadapi yang menjadi pergumulan kami. Kami menyerahkan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menjadi teman setia hidup kami, senantiasa menemani, membimbing kami, dan memberikan kekuatan untuk kami, sehingga kami mampu menghadapi dan menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa, permohonan, dan ungkapan syukur kami, yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Ampunilah
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti di dalam firman-Nya, yaitu Roma 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita memberikan persembahan, kita kumpulkan bersama-sama sambil kita memuji nama Tuhan dari NKB nomor 133, kita pujikan di baitnya yang pertama dan yang kedua. Segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman pula pelita agar kami tak sesat. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semua dapat kami lalui dengan sukacita. Firman-Mu semakin menguatkan kami di dalam setia melayani Engkau. Kami ingin seperti Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan melalui persembahan yang kami berikan kepada Engkau. Tolong Tuhan, Engkau sucikan supaya persembahan ini berkenan di hadirat-Mu. Dan persembahan ini boleh berguna bagi kemuliaan nama-Mu di seluruh dunia, terkhusus untuk gereja kami. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang mengolah persembahan, biarlah dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan semuanya boleh dilakukan dengan takut akan Engkau. Kami juga berdoa bagi setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, Kau tetap memberkati kami di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan jika sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami, kami tetap mohon penyertaan Tuhan. Inilah Tuhan seruan doa kami, semua kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama undur dari hadapan Tuhan, menjalani kehidupan dengan tenang, dan menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Mari kita bersama
mengakhiri peribadahan kita pada hari ini dengan memuji Tuhan melalui NKB 202 baitnya yang pertama. Mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus sumber segala terang, kekuatan, penghiburan, dan kebijaksanaan, senantiasa menyertai di dalam saudara-saudara berkarya, menjawab panggilannya sekarang dan selamanya. Amin. Silakan duduk. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmatmu, syukur atas kecukupan dari kasihmu penuh, syukur atas pekerjaan.